Gus. Mana ini? Aduh. Ya Allah. Gus, ini kenapa, Bang? Aduh. Gus. Gus. Gimana sih, Bang Nafis? Dari mana? Tembakan enggak tahu. Gus. 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 Oh. Kita memang dikepung. Kita memang dikepung ya. Kurang banyak, sekalian bawa ratu kamu ke sini, Nyironggeng, oh, mana? Gak segampang itu kamu mau ketemu sama ratu saya. Supaya terekam keadaan kondisi beliau saat ini. Tidak segampang itu kamu. Ya, kami tahu gak segampang itu. Terus, kenapa? Jangan anggap kekalahanku kemarin. Kalian itu cuma berdua. Tapi kami masih mampu. Gus. Tamlah dukun Nyironggeng yang memang itu asalnya dari Sumatera, kita juga diundang sana, kebetulan besok kita akan ke sana. Terus kemudian melalui ke sini, kita lokasinya itu di dekat Pacet, hampir ke Pacet. Kemudian di sana setelah selesai kita buat live, Gus Itru naik ke atas. Dan pada saat naik ke atas itulah, itu banyak yang menyimpulkan bahwa itu terjadi penembakan. Padahal dari kita tidak pernah mengeluarkan satu single statement pun bahwa itu penembakan. Setelah ada video tersebut, memang yang jadi masalah adalah tidak ada kabarnya dari Gus ataupun dari saya, juga dari Ustaz Farhan itu nggak ada kabar beberapa hari, yang menyebabkan orang-orang berkesimpulan bahwa Gus ditembak mati dan sebagainya macam itu. Itu memang salah satu kesalahan dari kita karena kita nggak ngabar. Tapi sejatinya setelah video itu, Gus mengajak saya dan juga Ustaz Farhan untuk istilahnya apa ya, kalau dalam orang itu berendam lah di beberapa sungai di daerah tempat. Terakhir di dekat Pacet itu, dan hari ini juga rencananya kita mau ke air terjun yang di Kakek Bodo, kalau tahu, di Pacet rencana seperti itu. Tapi karena kedatangan ada bapak dari yang lain untuk klarifikasi, makanya kita batalkan. Jadi kronologisnya seperti itu. Yang menyampaikan bahwa itu sebuah tembakan adalah akun yang bukan dari kita. Dari kita sendiri tidak pernah bilang bahwa itu penembakan, nggak pernah. Gak pernah sama sekali. Tapi memang, tapi yang ada luka dalam iya. luka itu memang betul adanya? Gimana? Ada darah luka itu memang benar ya? Kalau misalnya darah dalam luka itu kan dari Gusnya. Itu pembuatan konten video. Kan? Kemudian dari dalam unsur ilmu hitam ya, saya gak bisa jelasin. Kalau secara hukum, ilmu hitam nalarnya di mana saya gak bisa. Nah, mau dicari pasalnya juga. Kita nggak tahu gitu. Artinya memang selain itu, selain untuk apa ilmu hitam juga kebutuhan konten yang betul itu ya. Ya, ya yang namanya kita memberantas ilmu hitam kan, ya salah satunya di konten kan. Termasuk pun juga kayak pengobatan-pengobatan yang terjadi di tempat ini pun juga itu real adanya. Cuman kan tergantung dari pihak keluarga apakah mau di shoot apa enggak. Dan